Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sahabat majelis Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga. Mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita digolongkan ke dalam golongannya, orang-orang yang ahli bersyukur dan senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya sejak sekarang sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat indah ini, kami ingin mengajak kepada semua sahabat Taman Surga, khususnya yang sedang punya banyak masalah, yang sedang seret urusan rezekinya, yang sedang sulit hidupnya, yang sedang rumit semua urusannya, untuk menyempatkan diri membaca ini setelah selesai melaksanakan sholat duha. Insya Allah biiznillah semua masalah akan diberikan titik terang jalan penyelesaian. Semoga rezeki menjadi lancar berkah. Semoga urusan bisa sukses dan semua masalah mendapatkan solusi. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat 10 kali untuk orang yang bersolawat atas engkau sekali. Apakah hal itu bagi orang yang hatinya hadir? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Tetapi hal itu bagi setiap orang yang lupa bersolawat atasku dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya seperti gunung-gunung. Dan para malaikat berdoa untuknya dan meminta ampunan untuknya. Sedangkan, bila hatinya hadir pada waktu bersolawat atasku, maka hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu perkiraannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat 10 kali untuknya. Sahabat yang dimuliakan Allah, seberat apapun masalah Anda hari ini, seberat apapun pikulan yang ada di pundak kalian saat ini, tetaplah yakin, tetaplah semangat bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang. Dan mari perbanyak membaca solawat, insya Allah dengan solawat hidup kita akan dirahmati Allah dan kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa membaca sholawat Jibril yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Atau bisa dibaca dengan cara panjang seperti ini. Sallallahu ala Muhammad. Begitu juga boleh. Bacalah sholawat sebanyak-banyaknya. Insya Allah hidup kita akan diberikan cahaya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jangan lupa pada link video ini kami menyertakan sebuah link yang kalau diklik nanti akan terhubung ke channel YouTube Al-Fatih Channel. Channel yang berisi tentang ceramah, keagamaan terbaru, kajian doa, zikir, sholawat, dan juga berbagai wirid yang belum kami bahas di Majelis Taman Surga. Silahkan klik link pada deskripsi ini dan langsung subscribe Al-Fatih Channel. Semoga Allah meridhoinya. Amin Allahumma amin.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.